Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Oke guys, jadi kita langsung balik lagi di Last Fortress membahas dari beberapa komentar para YouTubers ya. Di sini gue open terlebih dahulu. Oke, di sini gue ada untuk pertanyaan-pertanyaan dan juga saran-saran dari para Sultan The Last Fortress. Oke, yang pertama gue simpan terlebih dahulu di bagian sini. Kita lihat nomor 1 dari Abdul Malik. Bang, medalinya kumpulin aja sampai banyak dan gunakan seperlunya biar tidak membuang medali heronya. Sebenarnya benar banget ya, kalian bisa untuk fokusin satu item di bagian battle hero kalian. Jadi untuk penambahan di mana bagian hero lalu ke bagian skill mereka. Kita ambil salah satu dari heronya dan di bagian skill mereka inilah kita harus menambahkannya. Kita masukin di bagian tahap ke nomor kedua. Tahap nomor kedua sendiri dari Yuta. Cara main laptop Last Fortress di PC atau laptop di mana bang? Jadi kalau gua sendiri di bagian handphone ini gua menggunakan CMD. Ada CMD dengan menggunakan SCR CPY EM. Lalu di aplikasi ini juga gua menggunakan Nock Player ya. Kita bisa melihat di bagian sini ada Nock Player. Jadi tergantung dengan apa yang kalian inginkan. Kalau kalian bisa menggunakan ponsel, kalian bisa menggunakan SCR CPY sendiri. Di nomor ketiga ada dari Rindu Runtu. Maaf nih bang, sebelumnya setauku kalau nggak bisa keluar aliansi karena ekspedisi itu dikarenakan sedang berjalannya duel aliansi, makanya nggak bisa langsung keluar duel aliansi. Jadi di bagian sini ya, bagian duel aliansi. Oke, di sini gua lagi ada battle duel aliansi. Jadi kalau bagian sini kita nggak bisa untuk keluar, katanya seperti itu. Kita akan coba ya, teknologi 3 hari ya. Ini masih 3 hari ya kondisinya. Gue coba untuk keluar. I try will be again. Please more. Klik keluar, klik yakin. Anda sudah keluar, bisa dong. Astaga. Ya elah, gimana ini? Ada submit lamaran untuk aliansi ini. Gue balik lagi dong. Nyoba gue balik lagi. Astaga, ternyata duel aliansi kan itu ya. Ekspedisi itu hero-nya baru keluar setauku. Ini keluar padahal, tapi gue juga bisa keluar. Astaga, aliansi juga. Gimana sih? Yang bener? Ya moga-moga diterima ya, karena gue ada di bagian lahan mereka juga guys. Aduh, ini dia. Gue malah lagi keluar nih. Lanjut. Oke lah, kita lanjut ya. Dan kita masuk ke bagian nomor keempat. Astaga. Dari Sweet Soul. Bang, aneh pemain baru di Last Fortress. Kalau udah terlanjur klaim net dan akunnya udah terlanjur terikat ke akun Google gimana bang? Nggak apa-apa itu guys. Jadi untuk akun terikat dan juga net kan penambahan dari ini ya, dimana kita bisa untuk gacha. Lalu net sendiri ada ketentuan beberapa hari untuk aktivitas kalau kita tidak menggunakan apapun, dan dia akan mengambil item-item kita secara otomatis. Item-item seperti hanya untuk perdagangan, lalu makanan juga ada di bagian garasi. Lalu yang ke nomor 5 dari Arya Badli Amharsyah. Bang, kombinasi yang bagus untuk lawan zombie ya, kalian bisa lihat untuk bagian hero kalian. Lalu kalian bisa klik ke bagian hero-hero kalian. Di sini kalian bisa mengetahui untuk kategorinya, yaitu DPS. Damage per second ya, DPS. Lalu di sini ada untuk tombak terkuat ataupun pemimpin. Ada juga berbaris, tombak terkuat, pengepungan, support, destruction. Kalau destruction ini digunakan untuk kalian fokus ke mining. Kumpul nambang gitu ya, nambang besi maupun batu. Lalu juga di sini ada tim support.
pembunuh zombie. Nah, seperti inilah. Seperti Kaya, kalian bisa cari untuk membunuh zombie. Dia fokus ke bagian zombie. Lalu tombak terkuat DPS pun juga masuk ke bagian zombie, guys. Namun kalau ada tulisannya tempat seperti itu, pengepungan ataupun kumpul kayak gini, kalian bisa untuk fokusin hero itu cuman kalian kategorikan untuk farming maupun untuk bagian settingin ke bagian zombie seperti itu. Kan kita bisa untuk simpan juga ya untuk bagian tank ini. Kita bisa untuk simpan dan kasih nama untuk formasinya apa. Kalau kalian mau zombie ya ganti seperti itu. Kalau gua sendiri, gua jarang sih guys, gua jarang untuk buatin, jadi biarin gitu lah, biarin nggak apa-apa, langsung ambil. Toh gue tinggal beberapa jam, habis itu gue balik lagi, nggak fokus nih. Kalau kalian fokus ke bagian seperti nambang besi, terus kalian fokusin ke hero nya, kalian akan mendapatkan penampungan yang tinggi dan juga miningnya lebih cepat seperti itu. Lalu ada juga nih pertanyaan dari nomor 6 ya, yaitu Pigri, bang cari Bang, cara dapetin pupuk buat tanaman gimana ya caranya? Jujur aja guys, gue nggak ngerti bakalan. Jadi pupuk kan dapetnya seperti ini ya, kita duit 3 kali sehari. Zaman dulu gue pernah ini pupuk gue kosong dan konsumsinya untuk beli gue juga nggak ngerti mau belinya di mana. Gak ngerti juga, quest dari daily kayaknya gue gak pernah dapet pupuk setahu gue. Dapet dari guild juga gak ada. Mikir gue, dapet dari mana ya? Apa ini seperti bonus kayak gitu dari gamenya The Last Fortress. Lalu juga kita lihat di mana ada Rashid Redo. Rashid Redo, bang gimana ya kalau ngatasin camp kita diserang orang mulu sampai habis materialnya? Materialnya kan kalian bisa di sini dan kalian bisa untuk simpan ke bagian item kalian ya, gunakan seperlunya aja. Lalu kalau kalian diserangkan pada saat ini difokusin sampai 100 kali 100%, kalau setelah kalian diserang nanti kalian bisa nol. Nah saat nol itulah kalian akan pindah ke teleport yang zonanya sedikit aman, teleportasi secara acak. Namun juga kalian bisa untuk kalau lagi diserang langsung aja untuk teleport acak, savein material kalian maupun hero kalian. Kalau infirmary kalian ataupun hospital kalian nggak muat, maka prajurit kalian juga akan mati ataupun tewas. Klinik kalian harus fokus banget ya, naikin ke tingkat-tingkat berikutnya setiap last fortress kalian udah tinggi lagi atau pusat kontrol kalian. Ada lagi nih dari Billy Kevin, pakai emulator apa bang? Kok saya pakai memu nggak kebuka ya? Gue sendiri pakai CMD, SNCRPY, lalu gue menggunakan Nox Player. Kalau masalah jaringannya kenapa nggak dibuka? Itu karena mungkin ya IP kalian. Coba IP-nya IndiHome ataupun ya selainnya IndiHome apa ya? Gue lupa yang M3 itu loh, Gigabyte atau apa, gue lupa. Itu kayaknya pemain IP config-nya kalian ubah, IPv4-nya kalian rubah dulu ya. Jadi seperti bagian internet, open setting, properties, network properties, edit. Nah, seperti ini. Aduh, kok nggak mau sih? Ya, seperti inilah IPv4-nya. Gue menggunakan DNS 888, 8844, kayak buka Google ya, tapi lebih efisien sih karena gamenya juga mau kebuka di bagian Nox Player gua dan juga menggunakan LAN yang ada di bagian PC ini. Lalu ada The Mummy of Three Kids. Gimana ya, mau pindah lokasi dekat aliansi kita? Jadi kalian di updatean terbaru di bagian Last Fortress ini, kalian bisa untuk follow up, join ke bagian tim kalian. Habis itu gue bakalan teleportasi ke kota utama. Nah kalian bisa pindahin ataupun kirim insinyurnya aja, nanti akan membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Setelah itu kalian bisa untuk teleportasi dan balik ke bagian teleport yang kalian inginkan, ataupun kalian bisa untuk teleport acak. Namun kalau teleport ke kota utama biasanya langsung diarahin ke bagian wilayah yang kalian udah dapetin, wilayah-wilayah ya sudah kalian bisa dapatkan ya.
di sini seperti RIP ini kalian bisa untuk dapatin. Habis itu kalian bisa untuk masuk ke bagian ke teleport bagian situ lagi ataupun zona aman kalian. Ada juga dari Only Games. Bro, mau nanya cara dapat gear epic gimana? Kalau gear epic sendiri gue dapetin dari ekspedisi dan juga quest utamanya. Kalau ekspedisi sendiri nanti ada di bagian sini ya. Ya subway, ekspedisi ataupun di bagian battle lalu ke bagian expedition. Semakin tinggi tempat lokasi pertarungan kalian, maka semakin tinggi juga untuk pendapatan kalian ataupun hadiah hasil yang kalian bisa dapatkan. Seperti line up nanti kalian bisa mendapatkan kalau kalian udah rim, karena setiap 24 jam satu kali kalian bisa untuk weaponin. Kita coba untuk lihat untuk pertarungannya ini. Nah di bagian pojok kiri bawah, wah ketutupan dari warna gue ya, dipindahin dulu. Di bagian sinilah nanti ada bagian rem yang bisa untuk kalian remkan, dan kalian akan mendapatkan ekspedisi, hadiah dari ekspedisi tersebut mungkin dapat epic, biasanya seperti itu. Lalu di sini juga ada dari Vika Utami. Gan, gimana cara bikin camp militer sih? Sketsanya aja nggak bisa diambil, please yang udah bisa ajarin. Itu nambah prajurit buat hero kan nggak bisa. Jadi untuk heronya kalian sendiri, pertama banget kalian bisa untuk quest utama. Quest utama kalian selesaikan di bagian piala ini ataupun daily task kalian, bukan daily ya, tapi quest utamanya kalian selesaikan, nanti akan mendapatkan sebuah tiket yang bisa untuk bukain ya, yaitu fasilitas bagian militer ini. Kalau dapat poin seperti ini nanti kalian bisa untuk beli. Dan kalau udah pusat kontrol kalian level 8 untuk saat ini, helikopter akan terbuka dan kalian bisa untuk membeli fasilitasnya, ada di bagian sini nanti pembelian tempat fasilitas yang kalian bisa untuk bui jual belikan di bagian sini. Oke. Sekarang dari Maulana Lewis, bang cara dapetin koin Z gimana untuk update bangunan? Kalau update bangunan sendiri gue biasanya jualin transaksi dari pusat perdagangan juga, kalian bisa jual dan dapetin ataupun koin Z ini. Selebihnya kalian bisa ikut aliansi yang tinggi-tinggi ya. Di sini gue tadi belum di ACC brother, namanya RIP, enter, pencarian, perlu melamar, lamar, submit lamaran telah disediakan, kan sudah aku submit kan lamarannya. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah dari item dan kalian bisa untuk jualin ataupun nanti akan ada untuk bagian sistemnya dan kalian bisa untuk claimin coin Z tersebut. Untuknya buat nambahin di bagian satelit bagian ini ya, pastinya antrian dari ekspedisi ini tersebut kalian bisa untuk open dan juga claiming-nya. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang pembahasan dari The Last Fortress, bahasin dari komentar para subscriber ataupun para yang udah mampir ke channel Potter Hydra. Jangan lupa bahagia, see you next time, salam bye bye.